Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor, kita pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama stakeholders dan juga ada NGO di sana membentuk yang namanya tim kerja hari bebas kendaraan bermotor. Setiap minggu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan dari hasil evaluasi tim kerja merekomendasikan beberapa hal yang kegiatan yang kemudian berdasarkan laporan masyarakat, keluhan masyarakat, itu kemudian dianalisis dan dievaluasi oleh tim kerja, itu disepakati untuk hal-hal kegiatan yang dilarang. Ada 15 kegiatan, salah satunya adalah membawa hewan peliharaan. Karena ada beberapa, kita pahami, beberapa masyarakat yang berkegiatan di HBKB, begitu melihat binatang atau hewan peliharaan, itu biasanya langsung ada yang kaget dan takut. Ini yang kemudian dari hasil evaluasi itu dinyatakan jadi dilarang dalam aktivitas. Karena puluhan ribu masyarakat beraktivitas sekaligus di acara HBKB.